Assalamualaikum semua. Okey, dengar tak suara cikgu? Kalau dengar boleh tulis kat ruangan komen. Suara cikgu jelas atau tidak? Selamat datang. Selamat datang semua. Okey, bagi mereka yang belum tulis kehadiran lagi, tolong tulis kehadiran. Suara cikgu jelas ke? Kalau jelas, tolong tulis jelas. Suara cikgu saya dengar dekat ruangan komen. Okey, mohon pertolongan sebab cikgu berada seorang saja hari ini. Okey, bagi mereka yang belum tulis kehadiran, tolong tulis kehadiran. Yang guna nama penuh macam Akalisha ni, tak apa. Sebab cikgu boleh cam nama dia. Yang tak guna nama penuh, macam Redatul ni pun, okey. Senang cikgu nak tengok nama. Yang guna nama Mak Ayah macam Aidil Hakimi ni, okey. Aidil Hakimi dia tulis nama kan? Okey. Alright. So, siapa-siapa yang baru masuk, yang menggunakan ID ibu ataupun ayah, sila tulis nama dan kelas anda supaya cikgu boleh rekod kehadiran anda di SPDPR sebentar nanti. Okey. Jelas eh? Okey, terima kasih. Jelas. Okey, Irina 6UM selamat datang. Okey. Irina Humaira selamat datang. Okey, Adam Farish. Okey, selamat datang. Mikael selamat datang, Afif selamat datang, Syazrina selamat datang. Okey, terima kasih. Bagi mereka yang belum lagi tulis kehadiran, tolong tulis kehadiran anda di ruangan komen. Nanti cikgu upkan komen anda. Kalau cikgu tak upkan, tolong beritahu eh. Takutlah cikgu tak perasan. Okey, oh. Selamat datang, Balkish. Tak ada kelas PDPR ke? Boleh, sekolah lain boleh join, tak ada masalah. Wanda Lily selamat datang. Okey, sorry cikgu baru perasan nama Wanda Lily ni. Okey, so siapa yang belum tulis kehadiran, boleh tulis kehadiran anda. Nanti cikgu upkan komen anda. Okey, terima kasih Aidil. Okey, bagi mereka terutamanya kelas cikgu, okey, tolong keluarkan buku modi hijau ni sebab nanti kita nak guna. Tak nampak pula sebab green screen kan. Okey, modi hijau yang anda dapat tu. Okey, ini. Okey, kejap lagi kita guna. Okey, so hari ni lepas kelas, kita nak try buat blue card. Dia ada dua mode. Nanti kita try. Okey? Okey, selamat datang. Akil, Raif, Zikri, selamat datang. Okey, bagi mereka yang belum tulis kehadiran, tolong tulis kehadiran anda. Okey. Cikgu rasa mulut dengan suara cikgu tak sinkronis kan? Tak sama kan? Tapi tak apalah. Yang penting suara anda, yang penting suara cikgu anda dengar. Okey, selamat datang semua. Okey, so cikgu rasa boleh kot kita mulakan kelas kita sebelum kita mulakan kelas kita. Okey, jom kita baca doa. Belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wa syur alayna min huzaini rahmatika ya arhamarrahimin. Amin. Semoga kelas hari ini diberkati dan teranglah hati anda semua untuk mendapat ilmu walaupun ulang kaji je hari ini. Okey, bagi yang mereka yang baru hadir, okey, terutamanya kelas cikgu 6UM dan 6UPM, hari ini kelas PDPR. So tolong tulis kehadiran anda di ruangan komen. Okey, yang form yang anda buat, yang anda isi setiap hari tu, isi juga. Itu untuk kehadiran sekolah. Ini untuk kehadiran kelas. Okey? So tolong tulis kehadiran anda bagi yang mereka yang belum tulis. Okey, tak ada lagi. Alright, tak apa. Boleh join kelas cikgu. Okey, selamat datang Adam Farish. Okey, bagi mereka yang belum tulis kehadiran, tolong tulis kan. Nanti cikgu upkan nama anda di konti cikgu. Okey. So kejap lagi kita okey, Adam Farish 9 UPM. Alright. Selamat datang. Okey, so siapa-siapa yang baru masuk, tolong sediakan buku modul hijau. Kelas cikgu 9 UM, 9 UPM. Sebab anda semua dapat buku tu. So kalau tak guna, mazir nanti. Okey, selamat datang Imran. Okey, so kita tunggu lagi seminit dua sementara anda nak cari buku modi hijau ni. Buku uji minda buku uji minda kita akan gunalah. Sebab buku aktiviti kita dah selesai walaupun tak semua kita buat. Okay, kalau kita ada rezeki kita berjumpa kat sekolah nanti, kita akan selesaikan buku mesra digital tu. So sekarang ni kita guna buku uji minda dulu. Okay. So selamat datang semua. Okay, semua sihat ya? Sihat? Boleh tulis kat ruangan komen. Selamat datang Helmi. Okay, sekejap lagi bolehlah naik konti dengan cikgu. Siapa-siapa nak naik konti, nak rasa naik konti, jomlah naik bersama-sama cikgu. Nanti cikgu bagi link sebentar lagi masa kita jawab soalan. Okay. Alright.
So siapa yang baru masuk, sila sediakan buku model hijau. Tak guna buku teks pun tak apa, sebab hari ni kita ulang kaji saja. Anda dah belajar tapi kita ulang kaji supaya anda lebih ingat lagi. Manalah tahu sekolah menengah nanti tahun depan je ni. Mana tahu belajar yang sama. Okay. So cikgu share slide dulu. Okay, dah 6 minit dah kita bersiaran. Okay, sihat alhamdulillah. Okay, bagi mereka yang belum makan, yang belum breakfast, okay, sambil-sambil dengan live cikgu, bolehlah makan dan juga minum. Janganlah anda belajar dalam kelaparan, kan? Nanti jadi stres pula. Okay, so cikgu share slide. So, hari ni kita nak ulang kaji untuk buruj. Okay, buruj. Okay, buruj merupakan topik yang kedua terakhir, yang tiga ketiga terakhir. Okay, so cikgu rasa ini topik yang sangat mudah, yang sangat menarik juga sebenarnya. Okay, alright. So slide cikgu nampak eh? Okay, so buruj. Okay, jom kita tengok apakah itu buruj. Okay, buruj eh. Buruj anda boleh lihatlah. Okay, buruj ialah bintang-bintang. Okay, bintang-bintang apa? Jom kita tengok. Alright. Nampak tak dia berkelip-kelip, cantik buruj sebenarnya. Anda boleh lihat malam-malam, cuma anda tak tahu buruj tu dia ada berjuta-juta buruj di langit. Okey. So apa yang kita nak belajar hari ni, cikgu harap di akhir kelas nanti anda dapat menamakan empat sahaja jenis buruj yang anda perlu tahu. Sama dengan tahun 5 juga. Okey, empat jenis buruj dan juga maksud buruj. Okey, sebenarnya kalau anda nak tahu tahun 6, tahun ni merupakan tahun yang last untuk apa nak cakap? Untuk KSSR. Okey, kita KSSR yang last. Alright. So ini adalah buruj ialah gugusan bintang yang kelihatan membentuk corak tertentu di langit pada waktu malam. Okey, selamat datang Ifa. Alright. So, buruj ni sebenarnya orang dulu dia sangat kreatif. Dia tak ada TV, dia tak ada Astro, dia tak ada Netflix, dia tak ada apa-apa hiburan. Okey, hiburan mereka hanyalah seperti menyanyi dan bercerita. So, buruj ni mereka reka sendiri untuk hiburan mereka. So, diorang tengok langit pada waktu malam, dulu kan gelap, tak ada lampu jalan semua kan. Malam-malam bintang sangat terang. Okay, so buruj ni mereka yang reka sendiri ceritanya. Mereka nampak, oh bintang-bintang ni macam membentuk satu gugusan yang ada corak. So mereka pun jadikan buruj ni sebuah cerita. Okay, kalau anda tengok dekat Wikipedia atau sebagainya, cuba cari constellation. Okay, cikgu tap eh. Selamat datang Maira. Okay, constellation eh. Kalau dalam bahasa Inggeris namanya constellation. Kalau yang kata zodiac tu, zodiac tu pun ya juga, tapi zodiac tu lebih kepada horoskop. Dia punya orang kata apa, macam kita punya tilik nasib lah. Tapi kalau constellation ni dia lebih kepada gugusan bintang yang kelihatan membentuk corak tertentu di langit pada waktu malam, iaitu buruj. Okay, buruj ialah constellation dalam bahasa Inggeris. Okay, constellation ni dia ada banyak sangat, berjuta-juta, tapi untuk tahap anda tahun 6, hanya perlu tahu empat jenis buruj sahaja. Okey, jom kita tengok next slide. Okey, so ini buruj. Okey, tahukah anda? Okey, bintang tidak berkelipan. Kalau anda tengok bintang tu, anda tengok macam bentuk diamond macam tu kan? Tapi sebenarnya dia tidak berkelipan jika kita melihatnya dari angkasa lepas. Okey, tapi kenapa kita lihat dia macam berkelip-kelip-kelip-kelip kan? Kenapa? Kenapa kita nampak macam berkelip-kelip? Tapi sebenarnya bintang ni dia bentuk sfera. Okay, bentuk sfera sebenarnya. Tapi kelihatan membentuk seperti bintang yang anda lukis macam bentuk ada lima bucu tu kan. Okay, kerana cahaya bintang perlu menembusi lapisan atmosfera bumi yang tebal dan akan mengalami pembiasan yang berulang-ulang. Dia bias, dia belok, dia bengkok cahaya dia. Pembiasan maksudnya cahaya dibengkokkan eh. Terbengkok-bengkok cahayanya sepanjang lintasannya sebelum sampai ke mata kita. Itu yang kita lihat seperti bintang tu berkelip-kelip. Tapi sebenarnya yang berlaku ialah pembiasan yang berulang-ulang semasa cahaya bintang daripada angkasa tu dia nak tembus atmosfera bumi yang tebal. Okey. So inilah merupakan fakta menarik buruj. Ada 88 buruj. Itu yang kita tahu yang Kesatuan Astronomi Antarabangsa tahu. Tapi sebenarnya ada berjuta-juta sebenarnya. Selamat datang Syami. Okey.
Alright, kedudukan buruj berubah kerana bumi bergerak pada paksinya. Okay, teleskop robotik digunakan untuk melihat dan mengenal pasti buruj. Okay, teleskop robotik tu sebenarnya kalau anda tengok dekat balai cerak yang besar, balai cerak lah macam planetarium tu kan. Ha, tu namanya balai cerak jugalah. Okay, dia ada teleskop yang sangat besar kalau pernah tengok dalam cerita-cerita science fiction kan. Okay, buruj boleh dilihat menggunakan teleskop itu. Kalau pakai teleskop biasa boleh juga, cuma tak berapa nak terang. Okay, so kelihatan jelas waktu malam, itu yang orang dulu boleh nampak dengan terang. Kalau kita sekarang ni, kita duduk taman perumahan, duduk kat kampung, banyak lampu jalan, tak nampak. Okay, kenapa? Sebab cahaya matahari terlalu terang. Satulah, sebab sia-sia sebenarnya ada je bintang tu, dia tak pergi mana-mana. Cuma kita tak nampak sebab cahaya matahari terlalu terang, sama juga dengan bulan. Okey, selamat datang Ikram Haidan 6UKM. Okey, bagi murid kelas lain nanti kita guna buku modul hijau yang anda semua dapat 1 tahun 6 semua dapat. Okey, nanti kita guna. Rugilah kalau tak guna kan? Okey, so ini merupakan fakta menarik mengenai buruj. Sebenarnya buruj ni dia ada banyak. Okey, banyak sangat. Kalau anda type je constellation, okey, ada macam-macam rupa. Ada rupa beruang, ada rupa, okey, ada rupa pemburu, macam-macam lah. Okey, sebab dia ada macam berkait-kait tadi, macam ada cerita. Cerita antara setiap buruj tu. Nampak tak orang dulu sangat kreatif, dia cipta sebuah jalan cerita. Ada Hercules semua adalah dekat atas buruj tu. Okey, so jom kita teruskan lagi. Okey, hari ni kita ulang kaji saja, so kita santai-santai saja. Anda nak tanya apa-apa, boleh tanya dekat ruang komen. Okey, so jom kita kenali buruj. Ada empat tadi cikgu cakap kan? Okey, first kali ialah buruj belantik atau namanya dalam bahasa Inggeris ialah Orion. Kenapa namanya pemburu? Sebab coraknya seperti pemburu. Okey, kemudian kita boleh tengok Orion ni dia sangat unik sebab dia ada tali pinggang dia tu boleh menunjukkan ke arah kiblat. Okey, boleh anda lihat kat sini lah. Mintaka, Almita, Almilam, itu nama tiga adik-beradik tali pinggang Orion yang menunjukkan ke arah kiblat untuk umat Islam di Asia Tenggara. Asia Tenggara tu iaitu di Malaysia lah. Malaysia adalah salah satu negara yang berada di Asia Tenggara. Okey, kalau nak tengok paling jelas pada bulan Disember sampai Februari sebab Orion ni sangat besar. Okey, kita boleh lihat dia sebenarnya. Okey, next. Buruj biduk seperti bentuk apa? Okey, dialah dikenali juga sebagai Big Dipper. Bentuknya seperti bentuk senduk atau gayung. Okey, anda boleh lihatlah dia sebahagian daripada Ursa Major ataupun dalam bahasa Melayunya dipanggil sebagai beruang besar. Okey, selamat datang Andromeda. Okey, Andromeda ni salah satu nama galaksi. Cikgu sangat teruja bila dengar nama dia Andromeda. Okey, galaksi yang paling hampir dengan galaksi Bima Sakti. Okey, Andromeda. Okey, sesuai pula dengan tajuk hari ini ada bintang-bintang. Andromeda adalah galaksi sebenarnya. Nama galaksi bagi kawan-kawan yang tak tahu, Andromeda merupakan salah satu nama galaksi yang terdekat dengan Bima Sakti. Bima Sakti tu yang bumi adalah yang ada sistem suria kita. Okey. So Big Dipper ni anda kena ingat dia ada tujuh gugusan bintang. Kena ingat. Okay. So dia akan menunjukkan ke arah utara. Okay. Kalau anda pernah dengar Polaris. Siapa selalu dengar-dengar cerita Korea tu kan. Fly Me to Polaris. Polaris tu merupakan bintang utara yang sangat terang. Dan Big Dipper ni dia macam penunjuk arah lah. Utara tu atas dia ada Polaris. Okay. So kat situ anda boleh lihat lah betapa uniknya lah angkasa lepas ni. Okey, kalau anda berminat nak jadi seorang pengkaji, bukan angkasawan kan, seorang pengkaji macam NASA, pernah dengar kan, NASA kan? Itu iaitu suatu pertubuhan atau suatu organisasi yang mengkaji tentang angkasa lepas. Anda kena mahir sains, iaitu fizik lah sebenarnya. Sebab bintang ni bukannya kita tengok, kita tahu. Dia kena kaji banyak sangat, matematik, okey, fizik. So kalau anda berminat tentang bintang-bintang ni, okey, mahirkan diri dalam sains, terutamanya fizik. Fizik lah cikgu cakap. Okey, fizik dan juga matematik sebab dia ada kira-kira. Dia ada kira berapa kilometer daripada jarak bumi ke Marikh contohnya kan. Semua ada kaitan dengan matematik. Bukannya sekarang kita tengok, oh jarak dia jauh tak. Okey,
So ini merupakan Big Dipper. Okay, Big Dipper anda boleh lihat. Rasa kita nampak kot sebab kita berada di Kaltis Liwa. Yang boleh lihat terutamanya mereka yang berada di kawasan Hemisfera Utara. Selamat datang Karunisa. Okay, tak ada kelas PDPR ke? Karunisa ni rajin join kelas cikgu. Hari ni kelas PDPR cikgu tau. So jangan minta link pula. Okay, bagi mereka yang mengenali cikgu melalui Akademi YouTuber, hari ni bukan kelas IU eh. Hari ni kelas PDPR cikgu. Okay, sementara cikgu nak tunggu anak-anak semua kot-kot anda tengah nak mencari-cari buku ke kan. Okay, cikgu nak buat iklan kejap lah. Okay, dekat belakang cikgu nampak kan ada poster apps IU. So siapa yang tak download lagi, tolong download. So kat sini ada kelas live, ada PDP punya video, ada macam-macam dalam tu. So marilah kita download. Ajaklah mak ayah anda semua download. Okay, kemudian cikgu nak buat iklan juga. Okay, hari Ahad ni cikgu ada kelas live bersama Akademi YouTuber pukul 11 pagi. So jumpa hari Ahad nanti ya. Okay, jom bagi sokongan pada cikgu. Nanti cikgu berseorangan juga pada hari Ahad nanti. So jom ajak kawan-kawan semua. Kita nak belajar sains pada hari Ahad ini. Okay? Alright. Tak apa, maaf lambat. Tak apa kan Nisa. Baru start pun. Hari ni kita ulang kaji je. Seronok-seronok santai-santai je. Okay. So lepas kelas nanti kita nak buat blue card. Blue card cikgu rasa ada dua mode baru. Nanti kita try. Alright. So kita teruskan lagi. Sebab hari ni burus sangat simple. Sangat senang sebenarnya. Sebab ada empat burus yang anda perlu tahu. Okay, next. Dah tiga dah kita belajar. Okay, jom kita tengok next slide. Okay. Ini adalah burus pari. Wow, dengan YouTuber. Akademi YouTuber. Okay, ini burus pari iaitu burus yang paling kecil sekali antara empat-empat burus yang anda belajar pada hari ini. Ada lagi burus yang kecil. Tapi yang anda perlu tahu hanyalah burus pari iaitu dia ada empat gugusan bintang. Okay, gugusan empat bintang. Kemudian dia sentiasa menunjukkan ke arah selatan. Okay, dalam bahasa Inggeris ni dia panggil Southern Cross. Kalau anda perasan dekat bendera negara Australia ada Southern Cross ni pada benderanya. Cuba tengok nanti. Okay, Southern Cross pada bendera Australia. Okay, kenapa bendera Australia ada Southern Cross? Sebab Australia pun terletak di hemisfera selatan paling hujung kan. So itu sebagai simbolik lah. Southern Cross dengan Australia terletak di hemisfera selatan. Saya tak boleh download. Oh, kalau pakai iPhone tak boleh. Dia kalau pakai Android boleh. Tak apa. Kalau boleh download, download. Okay? Alright. So, burus pari ni merupakan coraknya seperti layang-layang. Burus paling kecil terdiri daripada gugusan empat bintang dan kelihatan paling terang pada bulan April sampai Jun. Mungkin kita boleh lihat sebab kita berada di khatulistiwa, kita tengah-tengah tau. Bumi ni bentuk sfera kan? Malaysia berada di tengah-tengah. Okay, mungkin kita boleh lihat lah, tapi kita paling boleh lihat adalah burus Orion sebab dia paling besar. Okay, paling besar dan dia berada boleh lihat di hemisfera utara dan selatan juga sebab dia besar dan kita boleh lihat. Okay, corak seperti layang-layang kan? Ingat eh, maklumat ni. Okay, sebab nanti dalam luka ada soalan ni. Okay, next kita tengok. Yang seterusnya ialah burus Scorpio ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil kala jengking lah, tapi tak panggil kala jengking, Scorpio lah. Kenapa? Sebab bentuknya seperti seekor kala jengking. Okey, berada di hemisfera selatan. Dia besar juga burusnya, cuma dia berada di hemisfera selatan. Dia bukan macam Orion. Orion kita boleh lihat di dua-dua hemisfera kan. Tapi kalau Scorpio ni kita hanya boleh lihat di hemisfera selatan. Paling terang pada bulan Jun sampai Ogos. Okay. So kat sini kita boleh lihat kegunaan burus. So tadi ada burus yang tunjuk utara, ada burus yang tunjuk selatan. So kegunaan burus, dulu-dulu tak ada kompas. Ini kompas ya. Dulu-dulu tak ada kompas. So manusia berpandukan burus-burus di langit sebagai okay, penunjuk arah. Okay. Assalamualaikum. Helmi kan ni? Waalaikumsalam. Okay. So bagi mereka yang baru masuk boleh tulis kehadiran anda. Okay. So penunjuk arahnya untuk perjalanan dan juga pelayaran. Oh, zaman dulu kalau sesat dia lihat burus-burus di langit.
dan dia akan gunakan sebagai penunjuk arah. Okey, tengok next. Apakah keadaan seterusnya? Okey, kita yang first untuk penunjuk arah. Yang kedua kita boleh lihat ini adalah kalender. Zaman dulu tak ada kalender, so mereka akan menggunakan burus sebagai petunjuk musim di hemisfera utara. Okey, orang hemisfera utara akan menggunakan burus untuk menunjukkan musim menanam dan juga musim menuai. Okey, kalau dia tengok dekat langit dah ada burus biduk, okey, dia pun ajak keluarga dia, jom kita mula menanam biji benih. So bila dia tengok dah ada keluar burus Scorpio di langit, okey, so dia pun kata okey, sekarang dah boleh menuai hasil-hasil tanaman yang ditanam pada bulan April sampai Jun. Diorang tak dulu tak tahu bulan April, Mei, Jun dan sebagainya sebab tak ada kalender. So kita bersyukurlah kita dah berada di zaman yang moden, dah ada kalender, tak adalah kita perlu tengok lagi burus-burus di langit, kan? Okey, so ini merupakan dua kegunaan burus yang utama. Yang pertama tadi sebagai penunjuk arah dan yang kedua sebagai petunjuk musim di hemisfera utara. Okey. Next kita nak tengok lagi. Okey, jom kita ulang kaji. Okey, lepas kita rehat nanti kita buat latihan dan kita akan buat blue card. Okey? Alright. So nanti masa buat latihan nanti bolehlah siapa-siapa nak join cikgu di konti, cikgu bagi link nanti. Okay, so ulang kaji. Jom kita ulang kaji. Ada empat burush, iaitu burush pari yang paling kecil, burush Orion yang macam bentuk pemburu. Okay, burush biduk seperti bentuk senduk atau gayung dan juga burush Scorpio. Okay, iaitu seperti seekor kala jengking. Okay, kegunaan ada dua, keningat sebagai penunjuk arah dan juga penunjuk musim menanam dan juga musim menuai untuk mereka yang berada di hemisfera utara. Okey, maksudnya awak kena ingat iaitu okey, gugusan bintang yang kelihatan membentuk corak tertentu di langit pada waktu malam. Okey, bukannya corak di tentu. Alamak, dah ada soalan pula. Okay, sebelum kita bincang, cikgu nak stop share dulu. Okay, ada apa-apa soalan sebelum kita nak buat latihan? Tak ada. Okay, kita berehat 30 saat dulu. Okay, lepas kita rehat, cikgu harap anda semua dah bersedia dengan buku modul hijau. Okay, alright. Jom kita rehat dulu. So, lepas ni, cikgu bagi link untuk stream yet. So jom naik bersama-sama dengan cikgu. Jom rehat sekejap . Okey, selamat kembali semula. Okey, cikgu minum kejap tadi, okey. Tak ada kan Nisa? Tak apa, tak ada buku, tak apa. Sebab kita belajar hari ini semua yang berkaitan dengan burush. So, soalan nanti cikgu letak pada slide. So, murid-murid cikgu boleh tulis jawapan terus sama kita bincang. Wow, cantik iklan cikgu. Alah, letak gambar-gambar lama je. Okey, alright. So, cikgu akan share soalan. Sekejap, ya. So, nanti cikgu bagi link StreamYard. Dan kita, dan cikgu nak anda cuba jawablah. Okey, sekejap cikgu nak share dulu link. Share slide sekejap. Okey. Okey, sekejap. Share slide. Alright. So, cikgu bagi link untuk naik StreamYard. Tak ada buku pun tak apa. Tapi anak murid cikgu kena ada buku lah ya. Okey. So siapa nak join cikgu? Mari. Jom join cikgu. Kita nak jawab soalan.
Ah, jawapan dia senang aja. Ada empat je kan huruf yang kita belajar tadi. Ada belantik, ada apa? Ada belantik Orion. Kita ada biduk, kita ada pari dan ada Scorpio. Alright, so siapa dah masuk? Okay, Assalamualaikum Karunisa. Okay, ada Hakimi kamera. Assalamualaikum. Jom kita naik sama-sama ramai-ramai. Okay, Assalamualaikum. Suara siapa yang bergema tu? Ada ini siapa? Kalau pakai dua device, contohnya anda pakai handphone dengan laptop. So kalau yang pakai dekat handphone tu, perlahankan sikit. Kalau tak nanti dia bergema. Okay, dah sedia. Okay, boleh buka mic masing-masing. Dah. Okay, so Karunisa, cuba jawab soalan yang pertama dulu boleh. Namakan buruj di bawah. Okay, apakah nama buruj ni? Cikgu tak letak jawapan sebab ada empat je kan? Kita ada belantik, kita ada pari, kita ada Scorpio, kita ada apa ni, biduk. Yang mana satu jawapan dia ni? Untuk A ni. Nampak kan? Nampak kan gambar ni? Saya jawab buruj belantik. Okay, jom kita tengok. Ya, yeah, betul. Buruj belantik. So, mereka yang berada di bawah konti, Aidil tulis jawapan dalam buku buruj belantik. Kita tak buat lagi kan, Aidil? Aidil buka-buka mic, Aidil? Tak. Tak buat lagi kan? Okay, so tolong tulis So, mereka yang berada di bawah konti pun tolong tulis juga. Okay, siapa ni? Kalisha. Okay. Selamat datang Kalisha. Buka kamera Kalisha. Okay, yang kedua. Aidil, apakah dia ni Aidil? Dia ada 7 bintang. So, apakah nama buruj ni? Buruj biduk. Yeah, jom kita tengok jawapan dia. Sekejap, kita nak gerak pula. Okay, betul. Buruj biduk. Okay, so siapa yang nak naik? Jom. Klik je. Streamyard ni boleh naik. So anda bertiga tunggu dengan cikgu sampai kita habis soalan. Okay, jom kita tengok soalan seterusnya. Okay, Kalisha punya turn pula ya. Okay, Kalisha. C ni apa Kalisha? Buruj apa ni? Ada 4 bintang. Scorpio. Bentuk seperti layang-layang. Ya? Mari. Cik baik. Okay, betul. Buruj pari. Okay. Alright. So, kita ikut giliran lah. Karunisa, D apa ni? Buruj apa yang terakhir? Buruj Scorpio. Ya, betul. Buruj Scorpio. So, anak-anak murid cikgu, terutama 6 UPM, 6 UM, sila tulis jawapan anda di dalam buku modul hijau. Okay, buku modul hijau tu anda kena gunalah. So kita guna buku modul hijau, okay? Okay, Aidil, tolong cikgu Aidil, nombor 2 ni, padankan jawapan kat sebelah. Lepas dah jumpa semua jawapan, baru cikgu buka. Okay, apa dia? Corak seperti color jerking. Buruj mana? Alah, senangnya. Buruj Scorpio. Okay, buruj Scorpio. Okay, Kalisha, cuba jawab yang bawah pula. Corak seperti gayung. Cikgu tak cakap betul ke salah, kita tengok nanti. Buruj biduk. Buruj biduk. Okey, Karunisa, corak seperti seorang pemburu. Buruj belantik. Okey, last sekali Aidil, corak seperti layang-layang. Yang mana tu? Buruj pari. Okey, jom kita tengok jawapan dia. Ya, betul semuanya. Lah, padankan sahaja. Okey, sebenarnya buruj ni apa, topik yang agak mudah lah bagi cikgu. Okey. Alright, sebab 4 je anda kena ingat. Okay, jom tengok soalan yang seterusnya. Sebab soalan ni sikit je kan? Okay, dengan menggunakan anak panah. Alamak, dah ada jawapan eh. Tandakan dan tulis arah yang ditunjukkan oleh buruj di bawah. Okay, Kalisha. Dah ada anak panah lah pula kat jawapan dia. Kemana tu A tu? Dia tunjuk ke arah mana? Selatan. Cuba tengok tu anak panah dia. Cikgu dah buat jawapan dah kat situ. Selamat datang Radiatun. Kalau belantik tu tunjuk ke arah mana? Siapa boleh bantu cikgu? Ni anak panah dah ada kat atas tadi. Arah utara. Betul. Okey, betul. Tahniah semua arah utara. So anda tulis ya anak panah dia sebab cikgu rasa dalam buku modul tak ada kan?
Buat anak panah ke atas macam ni, sama je dalam gambar ni. Dan tulis A tu utara. Okay? Alright, tulis utara dan juga lukis anak panah. Okay. Lukis anak panah dengan tulis utara untuk A. Okay, so kita bagi peluang pada... Eh, hilang dah Najwa? Okay, Karinisa, tolong cikgu B. Arah mana tu untuk burus biduk? Arah utara. Sama juga kan? Arah utara juga. So, anak panah, tolong lukis juga siapa yang ada buku modul. Okay, tolong lukis anak panah ke atas macam ni. Sama je dalam gambar. Okay, dan juga tulis utara. Okay. Ideal, C. Burus pari ni ke mana? Selatan. Selatan. Bagus. So, tolong tulis juga anak panah ke bawah. Tolong lukis anak panah ke bawah. Cikgu tak tutup pula jawapan dia. Terlupa nak tutup. Okey, dan tulis selatan. Okey, Kalisha, nyatakan kegunaan burus. Ada dua tadi. Satu ni dah ada kat atas ni. Dah ada dah clue dia. Sebagai apa burus ni? Yap. Ada dua tadi. Yang mana? Sebagai penunjuk apa? Sebagai penunjuk arah. Nombor satu sebagai penunjuk arah. Yang kedua sebagai penunjuk musim. Musim. Penunjuk arah, penunjuk musim. Okay, so inilah jawapan dia. Bagi mereka yang berada di bawah konti, so tolong tulis jawapan anda, penunjuk arah dan juga penunjuk musim. Okay, alright. So soalan dah habis. Jom kita main blue card. Okay, tak habis lagi kelas eh. So cikgu, remove kan anda. Terima kasih, jumpa lagi. Jumpa lagi. Okay, jom kita main blue card pula. Okay, cikgu turunkan anda ya. Bye. Okay, jom kita main blue card pula. Okay, cikgu stop sharing cikgu punya slide. Okay, cikgu bagi link ya. Kita nak main yang baru. Cikgu pun tak sabar nak main juga ni. Okay. Sekejap cikgu share blue card punya. Sebab cikgu tengok tadi dia kata ada satu game baru. Pumpkin apa entah. Nanti kita try sama-sama. Okay. Mode apa kita ambil mode baru? Kita ambil mode yang baru eh. Okay. So kita ambil mode yang baru. Sekejap eh cikgu share dia punya host terus. Mode pancing dengan ada mode lagi satu mode apa orang panggil? Mode pumpkin. Kita main mode pumpkin. Nampak kan pumpkin kan? Kita try. Kita try dua mode. Okay? Kita try dua mode. Selamat datang Azim. Okay, pastikan siapa yang kelas sekolah lain tu, pastikan anda dah tak ada kelas PDPR, baru boleh join. Okay, jom kita try dua game. Ni kita main 3 minit je lah sebab kita nak buat dua game kan? Sekejap eh. Okay. So, cikgu pun tak pernah main lagi. The game ends after player. Takpelah, kita try eh. Dengar tak suara dia? Lagu dia? Tak apalah, mak masuk. Tak apa. Dengar kan lagu dia kan? Kanisa dengar tak lagu dia? Susah ke yang baru? Cikgu pun tak tahu. Oh, tak ada kelas? Oh, ya ke? Oh, alright. Dengar. Okay, sekejap eh. Cikgu bagi link. Jom kita try mode yang baru. Cikgu pun excited juga nak tengok anda main ni. Macam seram. Sebab dia kalau orang kufir kan sekarang dia ada Halloween kan. Jom tekan. Mari. Cikgu pun excited juga nak tengok anda main ni. Ni first time. Lepas ni kita try main yang fish pula. Ada dua mode yang baru. Asyik main yang sama je kan. Okay. Adalah atas tu Azim. Line lambat sikit kot je. Ada atas ni. Ada. Cikgu dah letak dah. Okay. Mari. Jom. Ni mode baru. So kita try buat yang baru. Okay. Lagu dia macam lagu spooky macam tu kan. Okay. Jom kita try yang baru. Thank you.
Okey, jap cikgu tunggu. Lagi kan nak masuk? Cikgu nak tekan start dah. Okey, cikgu tekan start eh. So, siapa yang lambat masuk, mungkin line tak okey tu boleh tekan nanti. Okey. Alright, lagi kan? Jom. Nak ajak kawan yang tak masuk YouTube ni pun boleh juga bagi je link kat dia. Okey, cikgu start eh. Okey, selamat berpumpkin. Cikgu pun tak pasti macam mana mainan dia. Select pumpkin, collect candy. Take candy from others. Oh, boleh curi candy. Kita try yang baru. Lagu dia pun agak mendayu-dayu je. Okey. Kita main dua mode eh. Okey, Mimi ni siapa ni? Okey, jom. Kita curi. Agaknya dia macam main emas kot kan? Dia boleh curi emas daripada orang. Tapi ini curi candy pula. Lagu dia pun agak orang kata macam lagu tengok-tengok cerita hantu kan? Cerita hantu yang macam kanak-kanak punya tu. Yang ada Halloween kan? Sebab kalau bulan Oktober ni, orang putih dia ada perayaan Halloween. Tapi kita ni orang Islam tak adalah. Kan? Dia ada apa, ada kepercayaan dia lah. Bulan 10 ni macam bulan dia meraihkan hantu-hantu dia. Okay. Lagu dia pun dayu aja. Okay, tinggal lagi seminit. Okay, kejap lagi kita try main yang fish pula. Hari ni kita habis kelas cepat sikit lah. Kenapa ni Umi tera-tera ni? Cikgu puang ya. Okay, anda sebenarnya boleh pilih haiwan eh. So, cikgu harap tak adalah yang komen pelik-pelik dekat orang yang komen tu. Okay, tinggal lagi seminit. Mimi mendahului. Siapakah Mimi ni sendiri betul? Lagu pun dayu aja. Okay, Mimi mendahului. Kalisha, Karunisa, Azim. Oh, Azim tahun 4 pun mendahului ni. Mari kejar. Imran, Aidil Hakimi. Tinggal lagi 33 saat. Okey. 26 saat, 25 saat. Nak habis dah. Andromeda. 10, 9, 3, 2, 1. Habis masa sudah. Okey, jom tengok final standing. Siapakah yang berjaya mencuri? Bila Mimi, Azim dan Kanisa. Yeay, okey, next. Nak main game seterusnya? Jom kita test fishing pula eh. Nak tak? Ke anda semua dah penat? Jom kita test main yang lain pula. Okay. Boleh tulis kat ruangan komen. Anda nak yang fishing pula tak? Jom kita main yang fishing. Okay. Semua okay ke dekat bawah sana? Dia limited team. Maksudnya dia time bulan-bulan tak boleh masuk lah internet slow. Alah tak apa. Pancing bagi 5 minit. Oh, ya ke? Best ya pancing tu. Okay, jom kita try pancing. Okay. Sekejap ya. Cikgu letak 5 minit. Hari ni kelas kita habis awal sikit lah. Sebab hari ni ringan-ringan je kan. Okay, sekejap eh. Cikgu share dulu. Cikgu stop. Share. Cikgu share. Dan buka. Host buka. Host. Okay. Jom. Sekejap cikgu bagi link. Kita main pancing.
Oh, lagu dia sama. Tak macam lagu yang tadi. Okay, ni yang kedua eh. Soalan yang sama je. Okay, pancing dia santai je. Oh, ya ke? Okay lah. Jom kita tengok. Dia macam cafe ke kain misak? Pancing ni. Sebab cikgu pun first time tengok ni, ingatkan untuk yang pro je kena bayar. Rupanya boleh untuk free. Bolehlah try Ahad nanti. Okay, jom kita mood yang kedua. Muhammad Syami dah masuk. Muhammad Nazim, selamat datang. Jangan lupa charge phone. Cikgu tak perasan Nazim masuk tadi. Nazim, cikgu pun sambil-sambil tengok orang masuk ni, cikgu ambil gadiran tau. Sambil kelas cikgu ni. Dini pun ada. Selamat datang, Dini. So, siapa yang lambat masuk, boleh jom. Jom, mari kita terus main. Okay. Kena tangkap ikan eh. Okay, tak apa. Nanti kita tengok sama-sama macam mana nak main. Sebab cikgu pun tak tengok lagi ni. Okay, kita start eh. Cikgu pun tak sabar nak tengok nak main ni. Okay, jom. Kita main sama-sama. So, siapa yang lambat, boleh join. Click to cast your line. Click to reel once you hook a fish. Answer question to... Oh, kena jawab soalan baru boleh tangkap ikan eh. Ha, mana tahu tertangkap crazy things. Oh, yang paling banyak ikan menang. Lah, cikgu rasa dia macam cafe kot. Kena jawab soalan. Ha, jom kita tengok sama-sama. Cikgu pun nak try masuk jugalah. Cikgu nak try masuk jugalah. Kena tangkap ikan. Oh, ada katak. Oh, LBS tu kalau dalam kalau kita jadi kilogram lah. Oh, ada lompat-lompat gitu eh. Semua okey kan? Cikgu pun nak kena try juga main ni. Nak masuk jugalah. Oh, lagu ni makin pelik. Oh, macam cantiknya. Best warna. Oh, ada tangkap boot. Okay, cikgu pun nak tekan jugalah. Macam seronok je anda main. Oh, 4 minit. Sekejap cikgu pun nak masuk jugalah. Dan cikgu try sendiri. Oh, Mikael, Mikael. Oh, cikgu tak tahu nama kamu. Habis ni kita, kalau anda nak teruskan nak main, okey cikgu okey. Kalau anda nak berhenti pun tak ada masalah. Farhan. Azim, Mimi, 21K. Oh, banyak tu. Dia punya berat. Berat apa? Berat ikan. Ikan ke tak pasti. Oh, Mikael lompat-lompat. Oh, Farhan ikan. Kainisa, Azim. Oh, tinggal lagi 2 minit. Oh, Farhan, Mimi, Kainisa. Oh, dapat apa ni? Helmi, Muhammad Syami, Dini, Farhan. Faik baru masuk. Boleh, yang lambat masuk pun boleh. Mari join sahaja. Ini Faik. Apa? Lain tak okey ke? Dah habis eh? Belum. Kenapa dia kata terbang-terbang ni? Lagu dia relax je. Kena jawab soalan pun boleh tengkat ikan eh. Okay, tak apa. Lagi 1 minit 50 saat. Ada jellyfish. Hmm.
Tinggal lagi seminit. Raif Sikri. Tinggal lagi seminit, tiga saat. Tiga saat. Tiga puluh satu saat. Dua puluh saat. Tujuh belas saat. 5 saat. 4 leg tak apalah Fazril. Okay. Alright, syabas diucapkan kepada semua. Okay, tahniah diucapkan. So, siapa yang tak tulis kehadiran boleh tulis kehadiran. Okay, so Ahad ni kalau anda berkelepangan tolong masuk kelas Akademi YouTuber pukul 11 nanti cikgu akan bagi link di semua WhatsApp group kelas. Okay, so syabas kepada anda semua. Okay, so cikgu rasa kita stop sampai sini boleh? Okay, selamat datang Nazim. Lupa nak tulis nama tadi So siapa yang tak tulis nama, murid kelas cikgu terutamanya Naim, Naim PM, tolong tulis nama. Okay, cikgu rasa sampai di sini sahaja. Kita stop awal sikit, tak apa ya. Okay, so syabas bagi mereka yang telah mengikuti kelas. So siapa yang nak tengok balik, boleh tekan balik link tersebut dan boleh tengok lagi. Okay, so cikgu harap anda semua berada dalam keadaan yang sihat dan kita jumpa lagi minggu depan, insyaAllah. Ada soalan ke sebelum kita tamatkan kelas kita? Tak ada soalan sebab takut cikgu punya line pun okay. Seronok, itulah dia yang baru ni ID dia. Cikgu pun baru tahu ni ada yang baru. Mana tahu ada yang baru, terima kasih. Okay, terima kasih sebab sudi join. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay, jumpa lagi Bye.